Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Sensu di channel saya Mojang Bandung di Turki. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke pemirsa, hari ini hari Jumat ya, dan cuaca di luar sangat mendukung pemirsa ya. Lihat, sangat cerah sekali dan tidak terlalu panas pagi ini. Ya, hari ini saya mau ajak pemirsa di rumah mau breakfast. Hari ini kita mau breakfast bersama keluarga besar suami pemirsa. Oke pemirsa, sekarang kita sudah berada di restoran El Harbi ya. Restoran ini berada di perbukitan dekat Batu Ayas, Erikoyu, Samandag, Kota Hatay pemirsa ya. Di sini selain restorannya sangat luas, pemandangannya juga sangat indah pemirsa. Pokoknya sangat rekomend sekali restoran di El Harbi restoran ini. Sambil kita menikmati breakfast, kita juga bisa menikmati keindahan alam seperti yang pemirsa lihat. Selain itu, di sini juga udaranya sangat bersih karena jauh dari keramaian kota dan bebas dari asap kendaraan ya pemirsa ya. Jadi ini cocok buat pemirsa-pemirsa yang setiap harinya bekerja perkotaan, jadi bisa menikmati dan santai di hari weekend bersama keluarga di sini pemirsa. Nah, inilah hidangan breakfast pagi ini sudah dihidangkan ya. Kita bisa memesan breakfast ala Kota Hatay atau juga bisa memesan breakfast ala Karadeniz pemirsa. Ya, seperti yang pemirsa lihat, inilah breakfast kita pagi ini. Di sini juga pemirsa ya, kita bisa menyewa untuk acara wedding party, birthday party, dan acara spesial-spesial lainnya pemirsa ya. Nah, di sini juga kita selain menikmati breakfast, kita juga bisa menikmati makan siang dan makan malam juga pemirsa ya. Tempat ini sangat nyaman ya, apalagi buat pengunjung-pengunjung yang mempunyai anak-anak kecil. Di sini bisa bebas bermain tanpa ada kekhawatiran terjatuh dari atas bukit ke bawah ya pemirsa, karena di pinggirnya itu ditutupi oleh kaca-kaca, tapi kacanya sangat kuat, jadi anti pecah gitu. Nah, sekarang kita menuju ke atas. Nah, untuk pengunjung yang membawa anak-anak juga, di sini anak-anak bisa bermain dengan nyaman ya, karena di sini disediakan juga playground ya. Playgroundnya itu tidak terlalu besar, dan ini karena restorannya masih baru, jadi belum disediakan permainan seperti prosotan atau ayunan dan lainnya pemirsa ya. Juga kita bisa menikmati makanan di indoor dan outdoor juga pemirsa ya, seperti ini. Oke pemirsa, saatnya kita pulang. Terima kasih untuk pemirsa di rumah yang telah menonton video-video saya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share di semua sosial media ya pemirsa ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar pemirsa di rumah tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Bye bye and see you next video.